teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam profit. Oke, teman-teman, kali ini saya akan coba untuk berbagi sebuah informasi ataupun memberikan sebuah tutorial ya. Bagaimana cara untuk mendapatkan atau memainkan Eglet ya. Memainkan sebuah aplikasi Move to Iron yang namanya Eglet. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa hal mungkin yang teman-teman itu perlu ketahui. Sedikit saya mencoba melihat kemarin, memang di beberapa referensi itu tidak aktif ataupun memang saya tidak tahu apakah memang karena hanya tidak aktif ataukah memang belum tahu cara memainkannya seperti itu. Jadi akhirnya saya pun mencoba untuk membuat sebuah tutorial untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang belum tahu cara bermainnya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, pertama-tama kita langsung buka saja ya. Jadi teman-teman itu perlu perhatikan bahwasanya ini ada absensi untuk harian kita. Lalu pada saat kita jalan-jalan itu kita bisa melakukan sebuah scanning. Nah, nanti itu kan ada sebuah apa ya, step. Misalkan contoh step 1 di angka 1000, step 2 di angka 5000, step 3 di angka 10.000 dan lain sebagainya. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung menuju ke aplikasinya. Kita langsung buka saja seperti ini. Kebetulan hari ini belum melakukan absensi ya. Nah, caranya tonton itu tinggal diklik saja di bagian mouse temple ya, di situ. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau sudah, selanjutnya nanti akan seperti ini. Nah, selanjutnya nanti kita tinggal tap di bagian menu bawah. Nah, di sini tap to continue. Selesai. Itu adalah menu untuk melakukan absensi. Selanjutnya kita masuk. Nah, jika seperti ini ya, jika seperti ini kita tinggal klik saja di bagian menu go to setting ya. Kita klik saja seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada di bagian menu scan this area ya. Kita tinggal klik saja seperti ini. Ya. Ini kita bisa dikatakan sedang melakukan sebuah jalan-jalan seperti itu. Nah, kita bisa melakukannya lagi, kita tinggal klik saja scan area. Ya, ini adalah cara yang pertama. Jadi teman-teman nanti untuk melakukan sebuah aktivitas, misalkan contoh dari rumah jalan-jalan ke kota atau jalan-jalan ke kemana saja ya. Nanti setelah disampai di sana, silakan teman-teman itu tinggal diklik saja, yaitu di bagian menu scan this area. Nah, kalau sudah, selanjutnya di bagian yang kedua itu kita tinggal klik bagian menu bawah ya, di sepatu di sini kita klik saja. Nah, teman-teman di sini saya mendapatkan untuk ini adalah kekuatan ya, kekuatannya. Lalu untuk hari ini saya belum melakukan sebuah aktivitas ya. Jadi di sini aktivitas saya itu masih nol. Nah, di sini masih nol ya. Lalu untuk earningnya juga hari ini itu masih nol. Sehingga di sini untuk hari ini memang saya belum melakukan sebuah perjalanan. Nah, untuk saldo Eglet saya itu sekarang sudah 5000 berapa ini? 5340 ya. Nah, ini adalah untuk kecepatan kita. Lalu di sini ini adalah untuk Eglet Goal ya, untuk Eglet Goal. Nah, selanjutnya di sini kan ada dua menu ya, ada dua menu. Yang pertama adalah Wear, lalu yang kedua itu adalah Save. Dan yang ini itu adalah menu market. Nah, kita coba lihat di bagian menu save ya di sini. Nah, ini adalah koleksi sepatu saya. Ya, ini adalah beberapa koleksi sepatu saya. Ini bisa kita jual ya. Jadi teman-teman, ini bisa kita jual. Contohnya kita tinggal klik saja di bagian seperti ini. Misalkan contoh menu sepatu satu ya, kita tinggal klik saja, klik seperti ini. Nah, kita bisa memainkannya rock dengan klik, yaitu rock MNO, atau kita bisa menjualnya di sell and marketplace. Pada saat kita mau menjual ya, di sini ada untuk earning rate kita itu adalah sekitar 65 eglet, lalu durasinya itu adalah 48 jam, kelasnya itu adalah tier 3. Lalu di sini maksimal boost rate itu 1040. Ini adalah pada saat teman-teman melakukan perjalanan.
Jadi ada apa ya, peningkatan lah, booster. Nah, selanjutnya misalkan contoh kita akan lanjutkan untuk sell ya di marketplace. Di sini kita tinggal klik saja seperti ini. Nah, silakan teman-teman itu masukkan berapa ya. Enter a price, artinya di sini teman-teman bisa menjualnya dengan harga berapa eagle ya. Jadi teman-teman nanti tinggal masukkan saja price-nya, lalu teman-teman tinggal klik continue. Ya, di sini. Nah, misalkan contoh saya coba masukkan kita masukkan 580 ya. Nah, di sini untuk total estimasinya berarti di sini ada gambarannya ya. Ada gambarannya. Menjadi 591,6 eaglet. Maksimum booster rate-nya itu adalah 1,04k. Nah, di sini untuk minimumnya, di sini ada sepertinya ada batasan minimum. Minimum itu ada 5,670. Nah, kita tinggal masukkan saja 5,670. Kita klik down. Nah, setelah itu ini untuk harga minimum ya, untuk harga minimum. Jadi maksimum itu tidak terbatas sepertinya, seperti itu. Gitu ya. Lalu tinggal klik continue. Oke, jadi ini yang pertama, lalu di selanjutnya ini untuk di bagian save ya, bagian save. Lalu di bagian market. Nah, teman-teman nanti bisa membeli sebuah power untuk mempercepat penghasilan ataupun pendapatan kita. Jadi teman-teman bisa membeli, misalkan contoh teman-teman bisa menggunakan ini dengan 70 eaglet ya, atau bisa menggunakan ini dengan 2430 eaglet. Nah, di sini kan kita itu saya punya 5340 ya. Nah, teman-teman tinggal pilih mau yang mana. Nah, untuk yang gold, edisi yang gold ini itu teman-teman itu harus membeli. Jadi sementara untuk goldnya itu kan saya belum punya. Nah, ini untuk snacker ya, snacker. Lalu di sini untuk NFT. Nah, ini ada NFT. Nah, di sini sudah terjual yaitu dengan 199 eaglet tapi yang gold ya. Nah, di sini jadi ini dari developer ya. Jadi ini dari marketplace di sana. Nanti kita juga bisa belinya. Nah, untuk yang bagian gold ini, untuk yang bagian gold kita boleh klik saja di sini. Nah, di sini untuk meningkatkan sebuah level, di sini kita itu harus membeli. Nah, saya belum pernah melakukan ataupun membeli untuk Egret Gold ya. Jadi di sini untuk Egret Gold itu juga untuk meningkatkan kecepatan daripada move to end kita. Nah, misalkan contoh di sini itu harganya kan 14.000, 72.000, 329.000 dan 1.438.000. Nah, sementara kita mainkannya yang gratis saja. Karena untuk project ini memang saya pikir juga mempunyai sebuah project yang cukup menjanjikan ke depannya. Saya pikir teman-teman juga mengetahui tentang step end atau apa gitu ya. Jadi yang move to end ini sedang, bisa dikatakan sedang viral lah ya. Nah, ini untuk snacker, lalu selanjutnya adalah power up. Nah, untuk power up atau peningkatan mode walking the day atau melakukan sebuah perjalanan, teman-teman bisa membeli ini, bisa menggunakan ini, sneaker sign atau dengan menggunakan gold. Tapi untuk yang gold kan memang belum tersedia ya, seperti itu. Nah, ini adalah marketnya. Di bagian market ini adalah all listing semua user ya, all listing yang menjual apa koleksi mereka. Jadi teman-teman nanti juga bisa menjualnya kalau sudah mendapatkan. Nah, terus di sini ada my listing. Saya di sini belum melakukan penjualan sama sekali ya. Sekarang kita masuk di sini lagi ya. Kita masuk di angka 5344 ya. Di sini ini adalah untuk step pertama saya. Step pertama saya itu adalah 2500 mendapatkan sneaker box reward. Ini sudah, saya sudah mendapatkan sneaker box-nya. Untuk step kedua, saya sudah mendapatkan sneaker box-nya. Lalu di sini untuk yang ketiga itu adalah 10.000 ya. Yang ketiga itu adalah 10.000 step. Ya.
813 step lagi itu akan selesai. Artinya bisa dikatakan 813 langkah lagi kita sudah selesai dan memenuhi syarat untuk mendapatkan sneaker yang ketiga. Nah, selanjutnya sampai dengan terakhir ya. Jadi nanti ini sampai dengan berapa nih? Banyak sekali ya. Sampai dengan 20 juta step ya. 20 juta step untuk melakukan sebuah walking today. Nah, selanjutnya di sini kalau saya melihat kru saya, di sini kan ada my profile ya. My profile lalu invite your crew. Nah, kalau teman-teman bisa melihat di sini untuk invite ya, invite crew. Nah, ini adalah kalau teman-teman itu mau melakukan sebuah promosi, tinggal teman-teman invite saja ya menggunakan kode ini. Ini adalah kode invitasinya. Nah, teman-teman itu akan mendapatkan bonus 1000 eclat. Lalu di sini teman-teman bisa melihat statusnya, status daripada program referensi atau referensi teman-teman semuanya. Kita bisa lihat ya. Di sini ada 11 orang yang ikut masuk gabung di eclat grup ini. Tetapi di sini tidak mungkin belum mengetahui ya. Mohon maaf ini saya tidak Jadi di sini belum belum mungkin belum mengetahui tentang cara kerjanya atau bagaimana, saya memang tidak tahu. Tapi mudah-mudahan setelah ini semuanya nanti paham gitu. Di bagian menu my profile ya, di bagian menu my profile di sini teman-teman nanti dulu kan awal teman-teman itu setting ya, setting untuk bagian profile teman-teman semuanya itu kan teman-teman itu milih misalkan topi, jaket, baju dan lain sebagainya itu ya. Oke, kita close. Nah, selanjutnya sekarang kita bisa melakukan yaitu scanning lagi. Nah, kita scan area lagi untuk menambah yaitu daya kecepatan kita. Nah, kalau sudah kita tinggal klik saja. Nah, di sini nanti akan untuk bagian walking kita itu nanti akan terisi. Lalu di bagian earn kita itu juga nanti akan terisi di sini otomatis ya. Yang ini tuh seperti layaknya GPS ya. Jadi teman-teman itu pada saat jalan-jalan kemana, saya ulangi kembali, pada saat teman-teman itu bekerja, jalan-jalan ke kota ataupun yang lain. Jadi teman-teman pada saat sudah sampai silakan teman-teman buka ya, pada saat nyantai lah ya, pada saat nyantai teman-teman buka lalu tinggal klik di bagian scanning area ya, di bagian scanning area. Oke, itu saja yang bisa kami berikan, semoga bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kamari walaupun apa gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.